Ayo gerakan kakimu ke kiri dan ke kanan. Langkahkan ke depan dan bentuklah putaran. Sepanjang malam terus pesta. Sepanjang malam sampai pagi menjelang. Hai, ketemu lagi dengan Idol Fikri di sini. Dan di pesta hari ini aku ditemenin sama Tiger, Yama di sini. Sebreaker aku semuanya, hari ini kayaknya the last day nih ya. Kita ngeriasin konsernya Onyo di Kuningan City kemarin. Betul, karena ini kita sudah sampai di lagu terakhir. Yes. Di lagu pesta. Berarti lagu ke-9 ya? Iya. Iya kan, ada 9 lagu kan yang Onyo bawain kan? Betul. Ternyata tuh, Onyo tuh ada ngajak-ajakin penontonnya. Ini banyak banget sih tentang interaksi-interaksi yang dilakuin Onyo waktu di konser. Tapi kan kita ngereaksinya nyanyinya aja ya. Terus sekali teman-teman, ini penasaran banget seperti apa Onyo menutup konsernya kemarin. Udah pasti pecah dong harusnya. Kayaknya ya, ya kan? Makanya langsung aja lah kita tontonin Betran Putra Onsu Pesta. Oh, paketnya banyak. Paketnya banyak banget. Banyak banget, ya. bener. Langsung nyanyi semua. Gila ya ini BXBH, Onyo baru nyanyi di dalam pesta, semua langsung nyanyi. Langsung nyanyi. Dan Onyo dengan senang hati memberikan mic itu kepada betul, kalian. Betul, dan benar-benar kayak apa namanya, mereka juga ikut berpesta banget gitu semuanya. Senangnya tuh itu tuh, biarpun dia nyapa-nyapa penonton ya, tangannya megang-megangnya tuh dia nyapa-nyapa penonton lah ya. Tapi suaranya tetap terjaga, stabil semuanya. Oh, dance-nya. Wuh. Best loh. Dance-nya oke banget. Yes, dan ini bukan kayak kali pertama ketika Onyo nggak nyanyi, BXB yang handle. Kayak waktu acara ulang tahun BXB. Iya. Ya kan, mereka handle ini kayak cocok banget jadi backing vokal per BXB ini ya kan. Lagu ke-9 staminanya masih oke, suaranya suaranya masih nggak ada serak-seraknya kadang-kadang. Kalau orang nggak bener produksi suaranya nih, 9 lagu nyanyi itu kadang-kadang ada seraknya, ada capeknya, ada lelahnya. Udah ngap. Gitu. Tapi ini Onyo masih aman, masih bisa ngedance, suaranya juga masih terdengar clear banget, nggak ada becek-becek. Pasti kayak ya serak ke dia serak tadi, ya kita bisa biasanya kan suara capek gitu ya. Kalau suara udah banyak keluar istilahnya, kalau produksinya salah tuh langsung berasa tuh ada sembernya gitu. Jadi tidak. Ini gayanya enak banget. Pinter gitu. Nge-groove-nya enak banget. Aku sukanya Onyo tuh kasih gerakan kecil kayak nginin baju sedikit tapi bikin sesuatu poin gitu. Gitu ya kan? Iya, bener-bener. Ada orang yang banyak gerak tapi nggak poin gitu. Tapi ini gerakan sedikit tapi poin banget. Oh. Gayanya enak banget. Ya? Yes. Grupnya enak banget. Goyangnya tuh kayak
ngisi gitu, bukan yang sekedar goyang gitu. Tuh, grupnya enak loh. Ya kan? Iya kan, groove badan tuh kita nggak bisa buat-buat kan. Bener. Kalau kita nggak kawin atau nggak asik sama lagunya, biarpun kita goyang tuh groove-nya nggak dapet gitu. Body language-nya tuh enak banget gitu. Asik. Goyangnya lihat tuh. Orang kata ini tuh mah histeris. Iya. Gila. Sep, momennya dapat. Yes. Gila. Udahlah Onyo, Onyo enggak usah nyanyi, biar dia nyanyi. Ya, Onyo intens aja, kita udah senang ngelihatnya. Iya kan? Dia ngedance aja, kita tuh yang wow gitu. Tuh, lihat aja kalau ref ini dance, dia nyanyi gitu. Dia dance-nya enak banget, sumpah. Suka banget aku, ya Allah. Seasik itu. Asiknya enak. Apanya? Oh, say thanks. Say thanks tuh okay. Itu penting banget, say thanks. Betul, betul. Momennya dapat terus ya? Yes. Momennya dapat terus loh, setiap kali dia ngode apa atau kayak tadi tetap berhenti musik dia berhenti. Kayak ini baru masuk, momennya semuanya dapat. Yes. Nah, kita aja nyu. Kita seru lihat dance-nya nyu. Enak banget suaranya, enak dance-nya, enak groove-nya, enak semuanya, enak kita main Onyo di closing ini. Urutan pemilihan lagunya itu yang aku salut. Bener-bener nggak ada yang nggak tepat gitu loh istilahnya. Pesta banget, itu ceria banget, fun banget semuanya. Dan yang aku suka adalah Onyo menikmati momen itu. Yes. Kan? Dan yang aku suka lagi apa? Dia bukan cuma asik sendiri, tapi membangun suasana gitu, jadi rame gitu ya kan. Bahkan ini Onyo nyanyi, berkata lagunya tuh selang-seling kan. Yeah. Ada yang ngempit, ada yang apa ya, galau melo, ada yang super galau gitu ya. Tapi kan? Sukanya nih. Energi yang dia kasih itu saat lagu galau ya benar-benar galau gitu, dibikinnya sama Onyo gitu. Dan saat lagu yang fun kayak gini, yang beat kayak gini itu benar-benar dibikinnya kita rame, semua ikut gitu, rame. Betul sekali. Dan aku sukanya apa namanya, begitu masuk ke lagu, Onyo tuh selalu jadi apa ya, kayak terasuki gitu loh sama lagu itu. Jangankan lagu yang slow gitu ya kan, lagu yang ngebeat aja dia bener-bener kayak bisa membakar suasana. Jadi orang ikut nyanyi, orang ikut ngerasain pesta, orang jadi panas. Apalagi di lagu galau guys, dia bener-bener kayak masuk banget. Dan di setiap lagu yang slow itu, yang pakai hati, dia gak pernah pecicilan. Itu aku sukanya. Dia tahu, kalian bisa lihat deh kalau Onyo nih nyanyi lagu apapun ya, pas misalnya dia habis nyebutin lagu, judul lagu nih, betul, Selingan misalnya, dia pasti akan diam dulu kayak nice, kayak menyerap energi lagunya seperti gitu. Ini nih, langsung berubah gitu. Betul.
di lagu Beat juga seperti itu deh. Pesta tuh langsung gitu. Bener-bener full power banget dia tuh kalau ngedance enggak pernah setengah-setengah. Full energy banget. Habis ini kita tunggu lagi Onyo bikin apa lagi, bikin yes. kejutan apa lagi buat kita semuanya. Aku kan pernah tebak-tebakan nih, ada short cover. Ini bakal ada apaan nih, bakal ada apaan nih. Ternyata konser. Udah nih konser. Habis ini apa lagi Onyo, yuk. Kita tunggu ya, kita tunggu nih ada kejutan apa dari Onyo. Tapi kalau buat kalian, kita tunggu subreknya, loncengnya dinyalain dan share video ini ke semua. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.